Stop. Pak Lo. Ahong. Lo kan pemilik material. Kenapa lo mesti nganterin Munaro? Apa urusannya sama lo? Haiya. Gue mau nganter Munaro ke rumahnya sekarang juga. Apa urusannya? Kenapa? Lucu. Emang lucu? Di calon bini gue. Gue yang sabar nari antar jemput kemarin. Siapa suruh? Kesepakatan. Sama yayang gue. Si Babe baik banget tiap hari pengen antar jemput Naro kerja pakai sepeda. Padahal kan umurnya udah tua, tapi gak ada capek-capeknya. Lu yang mata kelanjang! Hah? Kelanjangnya wutut lagi! Lu! Gue pakai kacamata! Lu mata kelanjang! Lu apaan lu? Udah, Babe. Pasti lah kena gue. Oh, Naro. Udah lama jadi jande. Oi. Cuman Bang Franky ya sayang, calon lakinya. Aduh. Sini aja ya. Naro, sepedanya gua tendang nih. Ini sepeda udah buluk memang bau. Buluk terus. Babe udah ngerusak arti Ocit. Hah? Babe itu orang paling kejam di dunia. Sombong, Babe. Lu punya otak gak sih? Munaro tuh calon bini gue. Lu berani pacarin dia. Lu kebangetan orang tua. Oke, Be. Sekarang kita gak ada istilah orang tua sama anak. Sekarang, Be, untuk mempertahankan cintanya Munaro, kalau gitu kita blekai. Let's berantem. Makanya karena lu berani nantang gue. Gue jabani. Jangan pakai banyak. Gak bisa. Iya! Gue smackdown. Apaan? Iyaaah! Ntar lu, gue mau jatuh cuman yang enak. Yang enak gue jatuh disini. Tuh. Ini jatuh yang enak ya. Lagi, sikit gue lu. Iyaaah! Iya, pelan-pelan. Iyaaah! Oh. Disitu dulu. Diam. Gue ngapain? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang red! Itu udah ikhlasin. Gua sudah ikhlasin, Babe gua. Siapa yang mati? Hah? Lu anggap gua udah mati? Oh, ada pikir mati beneran. Itu gimana sih? Gua resep dia mati duluan. Kita terusin berkelahi tadi. Nih lo jawab dengan sejujur-jujur. Iya. Nih yang beliin siapa? Babe Pader. Yang ini yang beliin siapa? Babe Pader. Lo dia beliin siapa? Babe! Buka! Iya! Ini gak ada damai ini. Masa gara-gara murah ini lo udah gak ada. Ini udah gak ada perundingan Linggarjati. Karena emang ini punya Babe ambil tuh gak apa-apa. Apa lagi ya, Teh? Nih. Itu ya? Celana katanya suruh ambil juga. Banda gua tuh semua. Iya, ngapa-ngapa. Cid, jangan segitunya dong, Cid. Tuh, huh? Saya tahu emang ini Babe yang beliin. Ambil. Ini baju saya tahu. Belinya di pasar Sengget Parung, ya kan? Kan, pasar Nangka. Pasar Nangka kan? Kan ini punya Babe yang beliin. Ambil, Be. Ambil. Ini darah daging loh ini loh. Tuh, kebetulan tadi saya beli dari kandang kebo. Sobret. Apa sih? Jodohin lu. Ini ngomong-ngomong gue sampai kapan gue dikurung begini? Udah kayak enak ayam pitik gue. Sabar, sobat. Uset ya. Sabar. Gue keseloyongan, kura. Ambil kebuk-kebuk aja lu. Karena aneh sayang sama ente, aneh bikinin ginian tuh buat tutupin aurat ente. Tapi ini udah kayak boneka Preston. Kura. Waduh. Nih barang dijual semua nih? Jual semua. Oh gitu, iya. Perlunya apaan? Perlunya apa ya? Baju ada baju? Ada. Gimana bajunya taruhnya? Mana? Kebetulan aneh baru dapet nih. Oh gitu, semua nih? Wih, cakep. Pilih deh, masih baru-baru tuh, masih bagus. Bagus semuanya, Cid. Hah? Agak muat, cwe, agak muat. Dasar daglong, agak muat ini. Cukup, pakai. Buru. Gila banget lubangnya ini dah. Udah pakai ya. Bisa. Sekarang kita buktikan apakah si Ocit masih berada di dalam kardus ini atau tidak.
alias menghilang. Penasaran? 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 Yo bantu yo, bantu yo, bantu yo! Bin salamin jadi apa? Prok, prok, prok! Kita buka ya. Taraaa! Lihat kan hasilnya? Ocit kembali seperti semula. Ren! Ini tuh kagak salah, Ren. Ini baju, celana, sendal, ini punya gua. Ini bapak dari mana, Pak? Beli tuh mekong Franky. Bujuk busrak. Bener-bener kurang prestui itu orang tuh, gak geblak pikiran banget. Jadi baju saya sama celana saya dikilain sama bapak. Ya. Dijual sama bapak. Ya. Bener-bener suwe. Kompreng gitu. Ya kan bapaknya kompreng gitu. Cite, gak sabar Cite. Yaudah deh kalau begitu, Ale pamit dulu. Ya, Pak, makasih Pak ya. Makasih Pak. Tunggu dulu, tunggu. Bayar dulu. Mau minta bayar. Mau minta berapa ya? 5 juta? 10 juta bisa sih. Kasih rat. Sini. Jongok. Duduk. Udah apain nih? Duduk Pak. Bapak kan mau minta bayaran. Iya. Tenang aja. Diam ya. Mau diapain? Pak. Sini Pak. Bim, salah. Bim jadi apa? Prok. Sah! Ini masih ada apa enggak? Tahu. Coba lihat ya. 1, 2, 3. Waduh! Wah! Bener kan? Jadi kita gak bayar! Lu bisa sulap, Resa! Udah, kalau gitu kita cabut yuk. Ayo! Takutnya tadi balik lagi. Yuk, dia! Yuk. Lalu? Gak ada di sini nih. Ma! Ya Allah, Ma. Gimana nih, Ma? Iya. Nunggu gimana, Akmal? Roh, bawa ke puskesmas aja nih. Iya, Ma. Tapi dari tadi Naro telponin Bang Jaki tuh kayaknya masih di polsek. Naro bingung nih bawanya bagaimana, Ma. Naro telpon ke Ahong dulu ya, Ma. Coba. Ya Allah. Ya Allah. Halo? Aya, Nalo. Ko Ahong bantuin Naro dong, Ko. Aduh, Nalo. Aya, maafin gue, Nalo. Gue gak bisa tolongin lu orang. Gue gak bisa kemana-mana. Kaki gue dirantai sama si Ping-Ping Kilo. Maafin gue, Nalo. Gimana? Dia gak bisa, Mak. Bagaimana ya, Mak? Kita bawa aja ya, Mak. Oh iya, tapi ya udah, kita bawa aja, Sa. Dadadam. Hah? Ayo. Itu ngapa tuh bocah? Ngapa ya, Ayo? Akmal sakit, Bang Ocit. Bang Ocit bisa tolongin Naro enggak? Cepat. Putar. Angkat itu. Jangan sampai terjadi satu lagi yang diinginkan. Cepetan. Jangan sampai dia melam. Putar. Ayo, Mama. Bawa. Ayang bab, boleh prestuyo guri-guri nyoy. Ayang bab, tenang aja. Akmal kagak bakal ngapa-ngapa, yang bab. Tenang aja, slowly, istuyo. Iya bang, insya Allah. Bang Ocit, Naro mau terima kasih ya. Bang Ocit udah nganterin Naro, berobatin Akmal. Itu dia, Ayang Bab. Itu udah menjadi tanggung jawab RT Ocit Pore Prestuyu Guri-Guri Nyoy sebagai RT Kampung Bengek yang profesional. Sekaligus calon bapaknya Akmal. So. Dokter. Gimana keadaan anak saya, Dok? Anak Ibu baik-baik saja. Sudah kami obati. Semoga demamnya cepat turun dan penyakitnya cepat sembuh ya. Makasih ya, Dok. Saya bisa ngelihat anak saya? Sini. Ya. Bu dokter, itu ngomong-ngomong, saya kan gak punya duit cash nih. Kira-kira bayarnya pakai apa ya? Pakai BPKB bisa gak? BPKB mobil? Kalau enggak STNK motor. Kalau enggak KTP dah. Tenang aja Pak RT.
Berobat di puskesmas sekarang masuk jam kesda loh. Jadinya gratis. Bujuk busrak. Saya lupa. Emang itu yang saya harapin. Saya yang lagi gak kegablek duit. Terima kasih Bu Dokcir. Makasih. Iya, sama-sama Pak RT. Saya permisi dulu. Beri beri bara bara embe 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 bari bari bara bara embe 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 bara 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 hai 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 bara bara embe 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 bari bari. Hati ini merasa seneng banget, merasa blam blam banget. Eh, mak calon mertua, mak. Aduh, Romana ajir banget dah. Makasih aja, Dek. Untung ada elu. Mak calon mertua, ini adalah tugas buat saya. Hitung-hitung, saya belajar jadi papinya Lala dan Akmal. Naro bangga deh sama Bang Ocit. Wow. Walaupun, maaf ya Bang Ocit, muka Bang Ocit jelek. Tapi, Bang Ocit itu jadi lelaki yang siaga banget. Ah? Kayak Bang Jaki tuh yang tukang maling. Iya, benar. Makasih ya Bang Ocit. Ayang Ayo, Ayang Ayo. Kata-kata itu yang aku tunggu, Ayang Ayo. Dari dulu aku tunggu kata-kata itu, Ayang Ayo. Anang-anang. Badung bambak, ting-ting-ting-tang. Blak-dung-dung-dung. Eh, dia ngapa-ngapa. Nggak ngapa-apa. Atau diumbin. Nggak apa-apa. Sian tau Akmal itu dudukin di situ. Sini-sini-sini lah ya. Duh, di situ aja. Oke, Ocit. Lala bikin minum ya. Bikinin apa? Kopi. Ah, segala kopi-kopi segala. Yaudah dah, buruan dah. Iya. Ayang, ayo. Hari ini Ocit senang banget. Ke Bekasi. Senang banget sih. Gerah nih, Ayang, ayo. Gerah, Bang Ocit. Iya, kenapa sih hari ini panas ya? Apa udara apa gimana ya? Apa ozon-ozon yang ada di dalam melekul kali membengkak ya? Kalau gerah, lap aja pakai sapu tangan Naro. Ini buat Ocit. Ujuk bener buat Ocit. Jahat! Beri-beri bara-bara. Ini Papi Ocit, silakan diminum. Anak-anak jangan Papi Ocit. Selasi don lima, diterima. Mau Ocit? Mau apa? Oh, kirain mau diminum. Ini piringnya juga dilihatnya enak, apalagi ini bikinannya. Gak enak ya, Papi Ocit? Tadi pakai gulanya di mana nih, toples yang mana? Yang merah tutupnya. Iya. Garam. Apaan? Garam? Kagak ngapa-ngapa, kagak ngapa-ngapa. Ini rasanya benar-benar suek. Tunaikan
laju, perahu laju, laju sampai ke Surabaya. Boleh lupa selampe ama baju, aduh jangan dilupa kepada Ocit. Wah lo! Si lagian siang-siang begini nyanyi-nyanyi kayak orang gila. Red, hari ini hari yang sangat bahagia buat gua, Red. Oh gitu. Karena apa? Ayang Munaro telah memberikan sapu tangan kuning buat gua. Jadi itu selampe pengasih Munaro. Ngapa? Itu sih enak banget deh. Kalau kangen sama Munaro, selampenya tinggal diliatin. Kalau ada apaan dong nih? Adik kan juga pengen kangen sama si Rosa. Kalau adik kangen sama si Rosa, adik mesti ngapain dong? Gampang. Sebelah lu kan ada tembok. Peluk aja lu tembok. Makan aja mainnya temboknya sendiri. Kadang-kadang kalau ngomong itu nggak ada solusinya hidup ente. Orang lagi teman lagi bingung juga. Cid, boleh nggak tuh selampenya buat Ane? Soalnya kan ente tahu sendiri Ane lagi bokeh. Nggak bisa ngasih kalung, cincin, perhiasan buat si Rosa. Minimal kalau selampe itu ente kasih ke Ane, Ane mau kasih ke si Rosa. Gitu, supaya tanda pengikat begitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Sapu tangan ini boleh lu ambil. Cuma ada satu syarat. Apaan tuh? Lu tebak, tebakan gua. Tebak-tebakan? Iya. Kecil. Boleh kalau begitu. Kita mulai ya. Tebak-tebakan ya. Ada ikan di akuarium 10, ikan mujair. 10 nih ya. 10. Mati 5 tinggal 5. Salah. Apanya yang salah? Ini ikan 10. Iya. Belajar. Berenang gitu kan. Mati 5. Mati 5 sekop. Tinggal 5. Tinggal buang. Emang boleh lu makan bangke? Enggak, bukan gitu. Itu pertanyaannya apa sih? Itu mau ngasih apa enggak sih? Sah-sah aja. Pertanyaannya gua. Bang Ocit baik juga ya, Mak? Menurut Mak juga begitu, baik. Iya, Lala aja ngeliat sama Papi aja salut banget. Mak? Kenapa kamu, Nak? Mak? 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 Kayak gini dong, Nak. Mak, aku lagi mana nih, Mak? Akma, kenapa lagi? Mak? Akma? Akma? Astagfirullahaladzim. Mak? Hah? Kok ketawa sih? Ya. Apa? Aku bercanda. Ini anak godain orang tua. Ngaget sama banget ini anak. Gila, takut aja sih. Akmal kan udah diobatin sama Papi Ocit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana lu? Nisa tadi habis dari rumah sakit nih, jengukin Bang Abbas. Udah mati belum? Astagfirullahaladzim. Umi kok ngomongnya gitu sih, Mi? Bang Abbas ya masih hidup lah, Mi. Kagak, maksud gue buat alasan. Kalau dia udah mati, buat alasan lo bisa kawin sama si Adam gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim, Umi. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Diam lo, Bang. Umi itu benar-benar keterlaluan ya, Mi. Nisa. Bu aja. Pak Haji, saya permisi dulu kalau gitu. Tunggu bentar, Dan. Gue kalau ngomong itu realistis. Kalau lo kawin sama si Nisa, gue kagak minta banyak. Ya, gue cuma minta rumah gedung. Ya, kurang lebih 7 tingkat lah gitu. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Jangan asal nyerocos aja. Kayak comberan. Diam dah. Gue aja. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya si Adam setuju tuh sama permintaan gue. Duh, Cid, Ane lapar, Cid. Duh, tangan Cid. Kuning. Hey. Tanda mata dari Munaro. Lapar nih, lapar. Lu bisa makan kala jengking? Hah? Kejekan aja sih. Apa, Cid? Yaelah, lapar-lapar. Lu punya duit gak mau beli makanan? Wah, 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 wah. Dua kutu busuk lagi ngobrol nih. Busuk? Kutu kupret lo. Sekarang gua menghirup udara bebas. Nih, hirup nih. Itu kentut somplak. Ngomong-ngomong dia, kok bisa? Iya. Ente udah di sini, bukannya ente kemarin masuk kantor polisi? Lepasnya lu, kucrut.
Kata Pak Polisi, gue terlalu unyu untuk ditahan. Oh iya, dibilang unyu bangga. Unyu kan temennya kura-kura ya, begini-begini. Unyu! Itu penyu! Itu penyu! Ah, segitu ya, Tih. Ngomong gak bener. Bukan begitu, itu terlalu bau. Wow, istimewa. Sampai gue mau diambil. Belum tahu kok sampai gue terima. Yaudah, deh, gue balikin. Sampai kesayangan gua atau kagak? Diserep ya. Ini jorok, Nih, sampai gua apa jadi gua asem begini nih? Muka lo kali yang asem. Iya. Muka gua asem kali ya. Apa dah besok gua gulain jadi manis? Bukan apa-apa. Ini selampe memang sangat yang paling berharga buat dalam hidup gua. Ah, selampe jelek gitu aja berharga. Jelek boleh selampenya, tapi pemberiannya loh. Ini pemberian dari Ayang Munaroh, kawan. Apa? Apa lo bilang? Ngapa? Ini selampe pemberian Ayang Beb Munaroh. Tega banget Ayang Beb. Pantesan bawa ompol Akmal. Gua barangan aja main ambil-ambil aja. Ini punya gua. Punya gua. Ini punya gua. Punya gua. Punya gua. Punya gua. Jangan rebut-rebutan. Jangan rebut-rebutan. Jangan rebut-rebutan. Jangan rebut-rebutan. Jangan rebut-rebutan. Buset. Enggak bisa dibiarin ini. Gua harus samperin Ayang Beb Munaroh. Sibuk kerja, bantuin mak dagang, udah banyak nih dapetnya. Ini dia nih. Eh, Ayang Beb, yang kita bau tumis kangkung, lo ngapain ngasih-ngasih sapu tangan ke gerobak pangsit, ha? Emang masalah buat lo, ha? Masalah banget buat gua. Maksud lo apa? Yeay, urusan gue. Lagian gue mau tanya ya, lo juga kemana aja pas Akmal sakit, ha? Eh, Ayang Beb, gua gak kemana-mana, gua ada. Harusnya lo kabarin gue lewat Twitter. Twitter? Lo handphone aja gak gablek. Dasar lo dodol. Udah deh, mendingan lo pergi daripada gue siram. Siram aja. Kebetulan gue lagi aus. Oke. Tunggu. Oke. Gue tunggu. Lo pikir gue takut. Sekaliannya lo bawa sumurnya kesini. Emang gue belum mandi. Wow. Istimewa. Ucuk dicinta, uang pun nongol. Lumayan. Sayang 1000 ah. Eh, jangan. Sayang. Jaki. Jaki. Kemana sih tuh orang? Resek banget. Mata orang bikin ribet aja. Mohon, kamu gue jadi gila. Dia. Pak. Ya, makasih ya, Bu. Iya. Ada. Elindai, pesen mangkok 2 bakso yang spesial ya. Bakso 2 mangkok. 2 mangkok bakso udah itu yang benar, ya. Kapan? Ntar hari lebaran kedua. Ya, sekarang dong. Pakai nanya lagi. Lagu banget buat tukang bakso juga lo. Eh, lu tadi ngomongnya gak punya duit, sekarang pesen bakso bagaimana sih lo? Keluarin lo. Apaan sih? Bilang. Aduh, cakep dah. Nih, korek, wajib. Makan nih. Wih, makasih ya. Silakan. Ini luar biasa. Oh, bentar. Pasti sedap. Sini, Bang Kolek, Papi Oci, tak jalan mancung. Baca, jalan mancung nulis dong. Aduh, ini bocah ada aja. Sini. Aku tinggal banget sih. Lalu masuk pun, kelangis. Tue! Tenang aja gak apa yang penting pura-pura setuyu. Gurih-gurih nyoy. Biar lu tarik lagi. Gak apa-apa. Yeah. Setelah itu bibir lu gue tarik. Nah. Lu kan sobat sejati gue nih. Tolongin dong bikin puisi buat Ayang Munaroh. Ada ini gak? Ya iya, lu segitunya lu. Bener lu, blam-blam banget sih lu. Perhitungan banget sama kawan lu. Gue jedorin botol asal. Yeah. Berisik amat sih berdua-dua kayak anak ayam. Asik. Oke, udah ya. Kok disobekin sih buku mancung? Hey, mancai. Lu tenang aja. Pokoknya gua ajarin deh lu mau belajar nulis kek, belajar baca kek, belajar nelor sampai netes gua ajarin lu. Oh, ayam mancung.
Jangan bohong ya, Papi Ocit. Ya iyalah, pura-pura persetuju guri-guri nyoy. Tenang aja, cuma satu syarat ya. Ini surat, tolong lu anterin sama ayahmu Naro, ya. Ya, mau nggak nih? Kalau nggak mau, ntar gua ngajarin nih. Udah. Ya, kulpa yang menang kucut. Iya. Assalamualaikum. Salam duilah. Mami. Udah lah, mana mana lah. Tuh. Ayo. Korek. Ocit, ayo. Aduh. Lu ngapa sih lu? Kata aja lu demen sama gue ya. Jangan kebanyakan bacot. Abis makan, mukluyuran pulang gitu. Bagus. Bayar sini, bayar Ocit. Linda, bilangin. Minta maaf ya. Tadi kita berdua kebetulan dompetnya ketinggalan di bandara. Ketinggalan di bandara Soekarno-Hatta. Aduh, ini udah 1000 kalinya lu ngomong begitu. Kebiasaan. Yaudah, nggak apa-apa. Sekarang lu bayar gratis. Cuman lu cuci mangkok gua sekarang juga. Cepetan, nih. Ayo. Udah aja banyak bacot. Ayo, cuci piring. Ayo, cepetan. Dai. Udah. Lu bertega nian pada aku, Dai. Lah lu tega banget sama gua, Ocai. Laki-laki masa suruh cuci piring sih? Emang apa? Lu nggak punya duit? Udah, cepetan. Tuh, udah. Krong. Cepetan. Lu belagu banget, lu. Kalau lu nggak dengar kata gua, punya duit, bayar sini. Agak. Macem-macem lu. Kotor bekas ituan. Ini gua nyuci mangkok. Ini bibir. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk. Mana lo? Ini surat cinta dari Papi Ocit. Bang Ocit? Iya, baca aja. Iya, Cung. Iya, baca aja. Ayang bab yang guri-guri nyoy, yang blaem-blaem, kutuliskan surat ini ketika matahari ngumpet di balik awan hitam dan gerimis mulai tumpah bagaikan remah-remah tahi gergaji. Penaro, emang kalau orang dewasa baca surat cinta cengah-cengah sendiri ya? Tergantung isi suratnya, Cung. Tapi kalau yang ini isi suratnya dari orang sepuluh. Waduh! Yaudah, Macu pulang dulu ya. Ya, makasih ya, Cung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang Bab, Ayang Mun yang gurih-gurih nyoy, Kakanda Ocit mengucapkan terima kasih telah diberikan selampe alias sapu tangan. Dan selampe ini akan kusimpan dengan baik laksana menyimpan cintaku kepadamu yang tiada bertepi. Ayang Mun, Bang Ocit sudahi dulu surat ini. Salam kompak, salam manis. Nyoy, guri. Kenapa lo gak cengar-cengir begitu? Enggak apa-apa, Uma. Bro, duit dagangan gak ada nih, kosong nih. Masa sih, Mak? Ya Allah, tadi Bang Jaki kesini, Mak. Jangan-jangan dia lagi ngambil. Naro gak perhatiin sih. Maafin Naro ya, Mak. Gue mesti berbuat sesuatu supaya si Anissa itu jatuh cinta sama si Adam. Si Abas, biarin aja dia di rumah sakit koma. Kalau perlu, lewat. Ngapain lo balik lagi? Ida, bukankah kamu sudah bertobat? Kenapa kamu berbalik jahat lagi? Bukankah tobat itu membawa kamu di jalan Allah? Astagfirullahaladzim. Percuma aja kamu tobat kalau tetap miskin. Yang ada, kamu cuma dihina-hina sama orang. Jangan, Ida. Itu hawa nafsu yang membawa kamu dalam kesesatan. Itu realita kehidupan yang kamu jalani. Jangan, Ida. Lakukan, Ida!
jangan. Lakukan, Ida! Lakukan! Jangan. Lakukan! Jangan. Lakukan! Abah! 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 Astagfirullahaladzim, Mi. Kenapa terak-terak begitu sih, Mi? Hah? Anterin Umi ke kantor si Adam. Huh? Umi mau ngomong sama dia serius. Ngomong serius apa sih, Mi? Roh, gimana ya? Beras habis, duit juga nggak ada. Iya, Mak. Mana aku juga belum gajian. Bu, ini sayang. Minta duit dong, Bu. Iya, buat jajan, Bu. Ya Allah, maaf ya Akmal Malala. Ibu lagi gak megang uang. Buat beli buku sekolah kalian aja, Ibu belum megang. Ya sabar deh. Akhir tunggu gaduh-gaduh di sekolahku. Jadi, mudah-mudahan ya. Duh, gimana nih? Gak mungkin gue minta duit sama Bang Ocit. Apalagi sama Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Gue lihat dari jauh, lu pada kumpul, pada bengang-bengong. Ada apa nih? Ada apa? Hah? Bilang, bilang aja sama gue. Barangkali gue bisa bantu dan pasti bisa bantu kalau buat ya yang Moon. Sebenarnya gini nih, saya berat nih ngomongin Pengki. Gitu, manggil gue Pengki loh. Kalau Pengki kan buat sorokan sampah. Frankie. Ya apa nama lo itu dulu? Kan udah ganti nama. Frankie. Oh iya. Iya. Yeah. Kata lo udah bagaimana? Jadi gini Frankie, gue apa namanya? Ya enak sih sebenarnya. Ngomong aja. Oh, udah mau calon mantu kok udah berat bener ngomong. Gak apa-apa. Lu GR banget sih. Dengerin. Gue lagi susah nih. Gak ada beras. Gak punya duit. Maksud gue gini mau minjem. Buat anak-anak di buku juga, soalnya naro belum gajian. Bagaimana? Ija, soal kecil kalau buat Prengki ya. Ngomong apa sih? Nih lu lihat nih, apa merah-merah nih? Doku alias duit. Nah, sekarang lu beli beras sebanyak-banyaknya. Beli makanan sebanyak-banyaknya. Mau sayuran apa juga beli. Sekolahan, keperluan sekolahan. Beli. Nih, lu pegang. Maksud gua minjem dikit aja, gak segitu banyak. Udah lah. Pelan-pelan, nanti tetangga denger. Terima aja, ayo. Kalau kurang, bilang kapan aja Bang Prengki bantu. Makasih ya, Babe. Ah, nggak usah ngucapin terima kasih. Permisi, assalamualaikum. Oh, Munaro, udah lama jadi gandeng. Orang belum ngomong main apa aja. Bang. Apa? Bang. Iya. Yeah. Lagi cari apaan sih? Lagi cari masalah. Cari bang. Alamat lah. Oh, alamat. RT berapa? RW berapa? Kelurahan apa? RT-nya kagak jelas nih. RW-nya belum ditulis. Kelurahannya ya elah, kehapus lagi. Yaudah, kalau gitu abang nanya dukun aja. Waduh. Ini siapa sih orang? Aneh banget. Ini orang? Iya, masa beruang? Kenalin nih, yeah. Ae Mancung. Hah? Mancung? Iya. Kagak sesuai. Hidung separoh dibilang mancung. Emang mancung. Hidung aja dah, nama lu mulai ya. Mancung. Hidung. Mancung. Hidung. Mancung. Hidung. Udah, terserah abang deh. Nah, cocok. Hidung dah. Iya.
Yaudah, gue lagi sibuk. Cari alamat. Ngomong apa tadi? Sentil nih? Enggak, datang. Nah, itu benar. Cium dong. Oh, boleh. Enggak jadi. Dicium, enggak jadi dicium. Emang enggak enak, bebek. Itu apaan? Orang apa kardus ya? Baterai berapa lagi tuh isinya? Biarin, emang gue pikirin, bleh. Pokoknya biar kali aku gak harus menunjuk sama yang Beb Munaro. Kayaknya gue kenal nih muka nih. Iya bener, yang jenggotnya ke sumbu kompor. Siapa ya? Hei, kerak. Ih, kenal gue nih. Lo kenal gue kan? Siapa sih lo? Kirain kenal lo. Lo si... Sini. Sinting, Jaki Maling. Malingnya gak usah disebut kali. Jabri! Boset, gak usah pakai tenaga kali. Jabri! Masih hidup? Ya masih hidup lah. Lo kira gue udah mati apa? Lu gimana? Lu masih jadi orang? Hah? Lumayan, masa ujinya masih berlaku gua. Gua kira lu udah jadi tumbuh-tumbuhan. Belum, baru jadi pupuk kandang doang. Gua tahu nih, lu pasti balik ke kampung ini mau ketemu mantan lu si Linda kan? Cuman lu yang tahu kalau gua udah married sama si Linda. Iya. Jadi bilang lu. Jangankan lu married sama si Linda, lu married sama kambing aja gua tahu. Jangan gitu ah. Itu kan cerai dulu dari lu baru gua kawinin. Jadi kambingnya lu bekas gua. Iya. Aduh. Sama si Munaro lu gimana? Sama Munaro ya. Sedih gua, Brik. Gua sama Munaro pisah. Udah putus. Iya. Yeah. Serius lu? Iya, yeah, sedih kan? Mampus lu. Lu ternyata bukan perkawinan gua doang yang retak. Hidup lu juga kagak jauh, berantakan juga. Bagus! Jangankan hidup lo, muka lo juga berantakan. Udah gue rapiin. Ntar dulu ya, gue mau ke si Linda dulu. Lo nyari Linda? Iya. Yeah. No, dia biasa dagang bakso di sono lo. Stop! Mau kemana ini? Ini kenapa lagi sih pakai stop? Orang ibu tuh mau ketemu Pak Adam. Oh, Reso. Pak Adam lagi meeting, tapi ibu ini mau ketemu Pak Adam. Lu lihat deh. Cakep ya? Ya. Cakep dari mana? Lu jangan berisik dong lu, teriak-teriak aja lu. Ntar bisa disambit lu kalau dia denger. Emang dia galak? Dia galak. Masa sih? Ya, dia nggak percaya. Kalau dikasih tahu tuh. Loh, Abah? Abah ngapain di sini, Bah? Itu Umi lu ngajak Abah, Abah ikut aja. Apa Umi? Umi mana? Ya, Umi nggak ada. Kemana? Wah, lu dia udah masuk. Wah, lu nggak bilang-bilang sih, ya. Maaf, Pak. Aduh, mati aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gitu, saya rasa meetingnya cukup hari ini. Kalau ada apa-apa, bisa kita lanjutkan kalau ditelepon ya. Mari semuanya. Ya, terima kasih. Maaf, Pak. Ibu ini memaksa untuk masuk ruangan Bapak. Oh ya, nggak apa-apa kok. Bu aja, ada bisa saya bantu? Adam, gue minta lo secepatnya deh ngelamar di sini, Sa. Bu aja pasti bercanda. Anissa kan masih istri sahnya Abbas, Bu. Dan lagi pula... Kalau si Abbas mah gampang. Itu urusannya gue. Gue suruh cerai si Abbas. Sama si Nisa, beres. Gimana? Tapi, ini persoalan cuma kita doang yang berdua yang tahu ya. Si Abbas sama Nisa gak perlu tahu. Ingat toh. Pak Adam, saya minta maaf.
maaf ya Umi, saya udah lancar masuk ke ruangannya Pak Adam. Ya nggak apa-apa kok Anissa. Oh iya, Pak Haji Bu Aja mau minum apa? Nggak usah. Gue sebenarnya udah ganggu kerjaan lu, Lang. Kalau gitu gue permisi ya. Kalau gitu saya antar, Pak Salam. Nggak usah. Biar saya antar ke depan. Di mana? Lin. Bun Jaja. Lin. Apa sih lo? Tendang. Ember lu ketinggalan. Oh bagus. Lu dari dulu melanggar ember pada gua tau nggak? Bercanda, Lin. Bangetan lo. Lin, dengerin dulu. Jangan pegang. Katanya dulu bilang cinta, Lin. Bang, itu dulu, Bang. Lu ninggalin gua udah kelamaan, Bang. Si Mancung udah isinya 2 bulan lu tinggalin. Ntar dulu, Lin. Gua jelasin dulu. Jangan pergi dulu. Bang Jabre, asal lu tahu ya, gua nggak butuh penjelasan lu. Yang gua butuh tanggung jawab lu Mancung sama gua. Oh, bagus. Bagus. Ini apaan nih? Aduh. Rambut lu ikat kayak anak gua. Pengen dianggap lu bapaknya Mancung, gitu. Lin. Buntu kesana, Lin. Lewat sini, Lin. Ya, dipikulin gerobaknya. Wow, istimewa. Akmal, Lala, peluk bapak, nak. Cuman kalian yang sayang sama bapak. Ya, nak? Gak mau. Akmal benci sama bapak. Akmal, Lala, kenapa kalian panci sama bapak? Maksudnya benci? Ya, karena bapak udah jahat sama Papi Ocit. Ayo, mau kita pergi. Akmal, Lala. Aduh, Akmal, Lala. Kurang asem nih gerobak pangsit. Dimanfaatin kesedihannya buat ngerebut Akmal Lala dan juga ayang beb gua. Gak bisa dibiarin nih, gua gak rela. Wow, istimewa. Pucuk dicinta, uang pun nongol kayak bisul. Buset, dia bisa loncat kayak kodok. Awas. Dapet, istimewa. Waduh, emang rezeki gua nih. Kok lo ambil sih? Loh, gua yang nemu. Enak kayu. Itu duit properti syuting. Properti syuting? Lo gak lihat, no? Waduh. Yeah. Ini sih. Ya udah, gak usah marah-marah. Nih, makan. Ah, ini dia nih, Pak Adam. Ibu ini sudah saya larang masuk. Tapi dia masih ngeyel aja. Perlu saya bawa ke polisi? Enggak, jangan, Pak. Tolong lepasin dia sekarang juga. Bu Aja ini keluarga saya. Tolong lepasin sekarang juga. Oh, lo dengar apa katanya? Maafin saya, Bu, ya. Berani-beraninya lo, ya. Aduh, salah lagi gue. Bisa pecat nih, gue. Umi, kalau bercanda keliwatan aja. Dam, Isa, Mbah pamit dulu, ya. Assalamualaikum. Salam. Pak Adam, saya minta maaf ya. Oh ya, tadi Umi saya ada ngobrol apa aja ya sama Pak Adam? Enggak kok, cuman ngobrol biasa aja, gak ngomong apa-apa. Saya udah berbohong sama Anissa. Ya udah, saya kembali ke ruangan saya dulu, Pak. Iya, Anissa. Gua mau buktiin sama si Linda. Mulai besok gua mau jualan, Ini Mas Linda gak bakal mau lagi sama gua. Halo, Bang! Idung. Halo juga, kenapa, Dung? Bang, nama ayah Mancung.
Mancung, jadi panggil Hidung dong. Panggil Hidung aja lebih enak. Lagian, lain kali kalau pergi-pergi dari rumah, Hidung tuh dibawa semua. Jangan dibawa separoh, jadi begini bentuknya. Jangan-jangan, ini anak nih sebut si Linda nih, si Mancung. Masa sih ini anak gua? Kagak ada mirip-miripnya sama gua. Bang, kok bengong, Bang? Masih sama Mancung ya? Bukan. Cuman bingung, no dulu Hidung dijual ya separoh ya? Gue jejot ya lu! Aduh. Pake nanya Hidung segala. Songong nih anak. Mancung! Sini botol! Apa sih Mami? Sini bentar, sini! Gak boleh lihat seneng aja Mami! Jablik, Mancung, permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Bang Jablik, tolongin Mancung dong. Iya. Ke sana. Oh, ke situ? Iya. Assalamualaikum. Salam. Sini, botol. Mancung pulang duluan ya, sama nyusul. Cepetan, hati-hati ya. Bagus, enak-enakan lu ngobrol sama anak gue ya. Hah? Enak-enakan lu ya? Bang, ngomong apa aja lu sama Mancung? Kagak, gue kagak ngomong apa-apa. Enak aja lu, gak ngomong apa-apa segitu upleknya. Bang, awas lu ya, gue gak mau tahu kalau Mancung tahu lu bapaknya. Iya. Buset dah, si Linda marah banget kayak mama gue ya. Padahal cuma 7 tahun gue tinggalin. 7 tahun doang pakai marah. Datang lagi. Bagi lu 7 tahun sebentar. Hah? Bagus, bagus, Bang. Oh, lu gini. Lu tunjukin 7 tahun lu panjangin dia. Nyakitin lu. Perasaan gue ngomong pelan banget. Tajam tuh kupingnya. Awas! Iya. Umi makannya lahap banget, Mi. Mak gak boleh orang nafsu makan. Ya, boleh aja. Mi, tadi Umi ada ngomong apa aja, Mi, sama Pak Adam? Umi gak mau apa. Umi, gak boleh bohong. Umi kan lagi proses tobat. Lupa kali ya. Bener, Umi gak ngomong apa-apa. Jadi lu berdua gak usah ikut campur deh. Urusan gue masih ada. Nah, makan deh lu ngomong gitu.